kepalanya begini. Ini lagi kelaparan ini ya. Hari. Lapar kah? Bukain dong. Ini basah, aduh. Aku tadi sedikit derasnya, Pak ya. Kayak kerupuk enggak digoreng. Pak, aku di mana beli makanannya nih, Pak? Itu di Harapan Baru. Sekilo 20.000. Ya, kilo 20.000. Murah juga, Pak. Ini. Iya, itu 4 lah. Yang sini. Di mana belinya, Pak? Di Harapan, kamu tahu bengkel Honda sebelahnya Bangkal Tim Harapan Baru. Kalau yang di bawah, Pak? Itu 3. Berapa 4 sendok kah dia makan? 4 sendok lah, tambah aja di atas. Bisa lu guys. Tayang. Begendut ini. Tapi kalau dimandiin gak apa-apa kah dia, Pak? Gak apa-apa. Gak lari? Ya lari harus di anu. Selesai. Laparan itu dia. Nenek itu banyak kucing di rumah pas aku bilang bapak Jul, Pak Jul mau kasih kucing. Dia bilang bawa aja pulang ya bilang. Dia nggak mau makan nasi dong kayak gini makan. Berarti makan ini aja ya. Mm-hmm. Halo, lapar kah? Lapar Jena. Nih. Kamu lapar kah? Ya, anaknya 3 nih, 4. Ini nih kasihan banget. Gak gede-gede dia. Habis lah. Kita aja lagi. Kayak makan keripik ya dia. Baru makan keripik dia. Oh, memang gak mau makan nasi berarti nih, Pak ya? Mau sih mau. Cuma kalau tiap hari dia gak anu, gak suka. Ini gak begitu. Kalau ini sukanya apa aja mau dia. Bagus dong kamu gak pemilihan. Itu biar apa kasih ikan apa gitu tuh ya. Pokoknya di samping Bangkal Tim. Jadi Bangkal Tim sebelahnya itu ada jual makanan kucing burung gitu deh. Di sini ada di dekat jembatan itu sama kayak gini nih 40.000. Bilang aja makan kucing gitu. Iya, dia memang jualan itu. Jualan itu aja. Mau coba ikan? Kayak kakak crunch. Halo bu. Bu. Tanya si anaknya belum? Ibu dari bapak ini. Pelan-pelan nanti keseretan.